Jadi pada malam ini kita cuba membincangkan dalam waktu yang terhad. Kita tak boleh jaga lebih daripada masa yang diizinkan. Dan mudah-mudahan perbicaraan kita yang pendek boleh membuka pandangan hati kita, menerangkan cara pemikiran kita. Mudah-mudahan dapat kita bagi kita satu ilmu, ilmu yang boleh membawa diri kita berubah, ilmu yang jadi manfaat bagi kita sehingga kita jadi orang yang bertakwa. Kerana takwa itulah nilai di sisi Allah. Karena kalau kita tengok ayat Quran yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya taqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya amal ibadat itu diterima daripada orang yang bertakwa. Allah tidak pernah menyebut dalam Quran, ya taqabbalallahu minal muslimin. Sesungguhnya amal ibadat itu diterima daripada orang Islam. Tak ada jaminan amal ibadat diterima daripada orang Islam, tapi yang pasti ada jaminan adalah amal ibadat itu diterima daripada orang yang muttaqin. Jadi walau apa pun latar belakang kita, burukah kita, ustazkah kita, petanikah kita, orang kayakah, rajakah, rakyatkah, persoalan yang perlu kita semak dalam hati kita, apakah Allah telah mengkalungkan bagi kita pingat takwa sehingga layak kita digelar dan dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Dan inna akramakum indallah attaqakum, sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa dari kesalahan kamu. Itu Quran. Bintang takwa sekadar jadi satu cita-cita, satu keinginan bagi kita untuk mencapai ini tak akan tercapai kalau sekadar dia tinggal satu cita-cita, melainkan dia perlukan pada usaha ikhtiar untuk kita cari memperolehinya dengan susah dan payah, maka barulah ingat ini dikalungkan bagi kita. Pernah berlaku satu masa dulu, ada seorang sahabat yang dia mencari seorang sahabat yang bernama Abu Darda. Waktu itu Abu Darda tinggal di kota Dimash. Kota Dimash ini disebut sebagai Damsyik, yaitu ibu negara pada Suria pada hari ini. Jadi dia mengembara itu ribuan batu. Zaman dulu bukan naik kereta api, bukan naik kapal terbang, kan? Betul-betul jalan kaki naik unta. Kali jalan, kali naik atas unta. Setelah sampai kota Damsyik, dia mencari orang yang bernama Abu Darda. Itu Abu Darda itu seorang sahabat Nabi. Jumpa pada Abu Darda, dia berkata, "Wahai tuan, ajarkan saya suatu hadis dan telah puan dengarkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Abu Darda tanya, "Kamu datang segini jauh ni kerana mendengar satu hadis saja?" "Ya, benar Pak." "Kalau benar, maka kenalkanlah hadis ini. Karena aku pernah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salaka Allahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa dia menempuh satu perjalanan untuk mendapatkan sebutir ilmu atau sedikit daripada ilmu, niscaya Allah akan memperjalankan dia perjalanan dia ke surga." Dalam riwayat hadis yang lain mengatakan, "Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, dipermudahkan dan dipersenangkan baginya jalan untuk masuk surga." Jadi mudah-mudahan kita datang pada malam ini ke masjid yang mulia ini, antara niat kita adalah untuk menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu bukan karena satu kebiasaan kita. Dah biasa memang setara maghrib dan isyak ada kuliah kita duduk dengar, tak? Itu satu kebiasaan, itu satu adat, bukan. Tapi kita datang betul-betul kita nak mendengar satu ilmu yang boleh merubah jiwa kita, pendirian kita, supaya besok kita dapat mencapai ilmu apa yang namanya takwa. Jadi saudara yang saya kasih sekalian,
kayak nak ambil peluang sekadar masuk setengah jam ni lah, setengah jam tu kan, sampai 7:30 supaya dapat kita manfaatkan. So, saudara yang saya kasihkan, Allah Subhanahu wa taala ada menyebut dalam firman yang berbunyi illa man atallah biqalbin salim. Yaumul laban wal ban illa man atallah biqalbin salim. Pada hari kiamat itu, pada hari akhirat nanti, harta dan anak bina itu tak ada guna kecuali mereka yang datang membawa hati yang sejahtera. Apa itu hati yang sejahtera? Hati yang sejahtera artinya hati yang penuh iman. Hati yang sejahtera artinya hati yang penuh dengan sifat-sifat takwa. Hati yang sejahtera bermakna sifat hatinya alam baik, dipenuhi dengan sifat-sifat mahmudah, tidak dicemari, tidak terselip ataupun tergantung dalam hati itu sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang tercela. Bukan sekadar itu, bahkan Allah menyebut lagi dalam ayatnya lain, qad aflaha man zakkaha, telah berjayalah mereka yang telah membersihkannya, yaitu membersihkan hatinya. Qad khaba man dassaha, celakalah mereka yang mengotorinya. Soalan dia, benarkah hati kita dah bersih? Benarkah hati kita dah benar-benar beriman? Benarkah hati kita dah benar-benar bertakwa? Benarkah dalam ujung hati kita tak ada sifat-sifat yang namanya mazmumah? Dalam kitab Sir Kashful Asrar, tafsiran ulama berdasarkan hadis Nabi tentang tanda alamat bagi hati yang bersih, alamat bagi hati yang apa nama ni, sejahtera, adalah apabila seorang itu dapat menegakkan amal ibadat itu dengan penuh khusyuk. Kalau misbah pada kita, kita yang menegakkan sembahyang 5 waktu, tak kira secara fardiah atau secara berjamaah, maka nilaian sembahyang itu dinilai atas tahap kesedaran dan kekhusyukan. Soalan ni, sudahkah kita rasa khusyuk dalam sembahyang? Lagi tinggi rasa khusyuk kita, itu tanda hati kita makin lama makin murni dan makin jernih, makin bersih. Sebaliknya, kalau masih kita sembahyang waktu kita baru balik umur 15 tahun sampai sekarang, kedudukan hati kita turun dan naik, yang ada masih mengerebang. Masuk sembahyangnya mengerimbang, badannya dalam masjid, tetapi hati dan pemikirannya di luar masjid. Kadang-kadang ada di depan kedai kopi sedang kopi-kopi, kadang-kadang badan depan sini tapi sedang ada di padang futsal. Lebih malang lagi, badan menghadap Allah tapi hatinya bersedia buat maksiat di kedai-kedai kelab malam dan sebagainya. Tapi pada pandangan umum rakyat, masyarakat yang bersahabat, yang bersembahyang dalam masjid, sama ada di rumah ataupun surau ataupun di masjid, pada sangkaan orang yang menyembah itu adalah ahli ibadat, orang yang mendirikan ibadat, orang yang nampak takwanya. Tetapi rahsia dalam hati Allah tahu. Boleh kita sembunyikan daripada orang, tetapi Allah lebih tahu apa yang ada dalam hati.